Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan. Sebenarnya bukan niat hunting sih, kita mau camping. Cuman kebetulan karena di kebun sini ada kadang-kadang banyak burung juga, makanya kita sambil bawa senjata itu. Di senjatanya. Kali ini, tadi sih kita nggak sempat rekam langsung ya, soalnya hujan besar, kawan. Makanya kita buru-buru langsung bikin tenda, takut juga kamera basah ya, jadi ya darurat ini. Untung ini tenda istri bawa ya. Karena dia beli. Nih, kali ini saya ditemani sama karena dia juga mau bikin vlog katanya. Halo guys. Jangan lupa like, subscribe dan komen di YouTube channel Irbi Story. Nama YouTube-nya Irbi Story. Ini kita camping ya pas di pinggir pantai ini. Di sini kelapa semua, kawan. Ini rumah-rumah ini lagi dikunci, makanya kita cuma di luar saja pakai tenda. Dan di sana ini dekat pantai, kawan. Lokasinya pokoknya mantap lah. Kalau tadi saya bawa panah untuk ikan, panah ikan, saya mungkin langsung mau panah ikan di sana. Ini kebetulan lagi air surut ya, mau surut ini. Sini disebut air momenti begitu. Sana mendung tebal ini, masih mendung. Ini sampai di sana ya, sampai di sana mendung itu. Sudah dulu kawannya, kita mau beresin lagi nih barang-barang, masih tercecer di luar ini. Pokoknya pada basah ini, kawan. Ini basah semua ini. Tas makan juga basah ini. Kasihan tas istri yang basah ini. Tadi bajunya juga basah. Karena hujan tadi, kawan. Oke, kawan. Kita mau bantu istri dulu ya beres-beres ini. Baru kemungkinan kalau hujannya sudah reda dan tidak mendung lagi ya kita mau hunting, kawan. Oke. Ya, jangan mati lah. Oh, ini kawan, padahal tadi hasil dia beres-beres. Ini dia nih, kita tadi lagi beres-beres di dalam. Nah, camilannya itu. Hah? Oh, ini ya, tadi kayaknya mau ada yang ditanyakan ya, kayak sepertinya. Ini bukan kita buru ya. Ini kebetulan dia terdampar ini, sudah mati ini. Kalau kita terdampar ini penyu ikan. Memang sangat besar, kawan ya. Ini besar sekali, kawan ini. Ini tangan saya kecil begini, kawan. Penting kan, ya? Itu tenda saja, kawan, lihat kecil tenda itu. Banding sama ini. Kulit penyu ini. Penyu ikan namanya. Ini tas basah, di sana kita jemur baju. Iya. Sapu dulu, sapu. Cari sapu, cari sapu. Eh, kosong kayaknya. Dia ada kosong sapu ini. Udah dia masih di sini. Ada pakai sapu dulu ya. Pakai kayu saja lah. Ikan di bawah pohon ketapang. Bawah pohon. Ini memang ini kawan besar sekali. Ya, oke kawan, saya mau cari kayu dulu ya. Bikin api unggun malam. Ya ini kawan,
Kita sedang masak nasi ini. Masak nasi dalam keadaan hujan. Ini pancinya kecil sekali ini. Sudah mendidih alhamdulillah. Tadi kita lupa bawa sendok, jadi ini sendok darurat nih. Dari apa? Pelepah kelapa. Ya? Ini mau bikin telur goreng lagi nanti nih, telur dadar. Ini apanya nih? Buat sambal. Alah-alah, semuanya ini. Ada yang masih ada sepas pisa. Halo guys, kali ini aku jadi chef ala-ala. Guys, kita pakai pisau yang super besar. Kita bakalan masak. Ini kita di dekat pantai nih. Ombaknya besar kawan, makanya kita enggak jadi mancing. Ini tendanya. Mau hunting juga belum bisa, hujan. Jadi kita mau masak telur saja sama ini, goreng telur sama masak mie. Oke kawan, saya mau hunting dulu, coba-coba hunting ya. Baju tadi sudah basah, jadi tinggal pakai baju ini. Oke kawan, saya jalan dulu hunting. Soalnya mancing juga gak bakalan bisa ini, ombak di sana besar. Kayaknya. Ampun, kejam lagi. Saya mau hunting dulu. Kawan, kita mau bikin apa dulu? Bikin sambal ini. Sambal buat kita makan. Ini kawan. Sambal sudah masak. Angkat sudah. Kita mau sedikit tambah apa kayu-kayu kecilnya nih kawan. Nanti kan dia mau masak telur lagi dia. Boleh minyak ini? Oke, garam telur. Telur sudah terapu, biar terlalu belum panas. Nanti kan kalau sudah panas, sudah siapa ya? Ini bukan sekitar, jangan kepe di dalam, kurang dengan apa? Oke, sabar, oke. Semasa itu? Kawan, kita panas air dulu buat kita mau bikin ini. Jadi kita panas air dulu. Emang ini sudah gelap, sudah jam 7 nih. Jam 7 lewat nih. Kalau di Labuan belum terlalu gelap. Lama juga. Hani. Hei, sudah gelap. Kawan. Sudah gelap kawan. Jadi kita malam nih. Kita mau mandi dulu. Sudah gelap. Lebih galak. Kegiatan kita dari pagi sampai malam ini selesai. Masak mie dia kawan. Selesai. Dengan penerangan seadanya. Ayo ambil api lah, siram deh. Di sini nih. Kita mau angkat ininya dulu. Ih, belum mendidih nih. Belum. Tunggu dulu. Mati. Udah gelap ya kawan. Nggak kelihatan. Ini kawan, kita mau makan dulu. Sudah gelap ini ya. Sambal mie, oh, telur goreng ini ya, kopi sama nasi, sama di situ ada pi unggun kawan.
Tapi unggunnya kurang nyala ya. Oke nih, kita makan. Sambil menikmati api unggun yang sana kawan. Ini kawan kita makan malam di hutan ini, Bro. Ya, bukan di hutan, di pinggir pantai, di kebun. Penerangan kurang kawan jadi. Kita kurang apa? Maaf yang itu belum. Belum ada ini. Mana ya kawan? Ini wali. Di sana lamp apanya kawan? Api unggunnya dia. Lanjut kacang sama kopi. Tendanya. Penerangan kita cuma lampu emergensi yang kecil. Sudah amankan barang-barang. Kita taruh di atas. Apa namanya para-para ini biar sebentar kalau ada anjing datang dia tidak ini ya, tidak dijilat. Nah, tinggi. Kita bawa kita amankan ini. Oke kawan, karena sudah malam sekali nih ya, jadi kita mau istirahat dulu di dalam tenda. Apinya juga masih nyala ya, gelap kawan di luar, mendung lagi, takutnya nanti hujan lagi yang kita mau istirahat ya. Terlalu malam juga. Dan buka tenda, coba ke dalam bisa terang. Sudah. Aduh, kita di dalam tenda kawan. Dulu ini sambungan. Kamilannya si istri. Senapan kita amankan di sini. Tasnya jadi bantal ya. Tas senapan jadi bantal. Oke kawan. Mau istirahat ya. Kawan, saya baru mau tidur malah hujan kawan. Baru tendanya bocor lagi. Aduh. Ini kawan. Tembus. Nih, tembus ini. Air masuk ini kawan. Aduh, basah saya di dalam nih kawan. Tidak recommended sekali tenda ini kawan. Hah? Basah ini. Tendanya parah . Jadi makanya ini mesti memperbaiki bagaimana ini, air semua di dalam. Hujan besar kawan, malah istri tidur. Guys, udah pagi, good morning guys. Ini udah pagi, masih pagi banget sih ini. Sekitaran jam berapa ya, setengah tujuh kayaknya. Terus, kita masih di tenda karena hujan. Ini hujan menghantui kita dari malam guys ya. Dari sebenarnya dari yang kita datang tuh udah hujan sih. Dari perjalanan gitu udah hujan. Ini basah nih. Ya ampun. Kayaknya masih di dalam tenda guys. Masih bobo. Masih bobo nih. Orangnya masih bobo. Katanya semalam belum tidur katanya sih. Katanya dia. Padahal tidur sampai ngorok masih bilang belum tidur. Itu ada burung. Kita masih di tenda guys. Ini tendanya lumayan gede kan. Tenda
lain gratis. Ini ya, kawan, tadi kita sudah sempat rekam lagi ya pas bangun tadi karena hujan. Ya, tadi setelah habis hujan, habis kita apa namanya buat api, selesai masak baru kita bisa kamera karena hujan sih. Dan shutter. Sekarang kita mau makan kan. Setelah makan ini baru kita persiapan untuk pulang. Karena jangan sampai cuacanya ditambah mendung lagi baru hujan besar lagi kita kebanjiran nanti. Tidak bisa pulang nanti kita dikali. Taruh. Siap ini kawan apa kamu? Para um pouco para pensar aonde tu quer chegar. Porque não tá dando pra mim só fica ruim. Eu tenho que ficar correndo, sempre te satisfazendo, e nem o mínimo eu tô recebendo. Kan pun jumpa di sana. Kawan, setelah kita selesai apa bongkar tenda tadi, kita pulang. Ini keseimbangan badan harus benar-benar
stabil. Sudah lewat sih guys. Pasiran cepat ya, panas pun. Ih, kena apa?